Oke cuy, kali ini gue solo rank ya guys ya. Gue solo rank. Nah, gue pamer dulu lah guys. Gue skin udah ternyata kurang dua loh cuy. Nah, ini gue emblem setting emblem gue make ya guys ya. Bukan custom assassin gitu guys. Soalnya musuhnya juga nggak begitu tebel-tebel gitu guys. Jadinya kita pakai emblem apa itu custom apa itu mage ya guys ya, bukan custom assassin gitu. Oke, udah di gamenya ya guys ya, kita langsung seperti biasa beli sepatu guys. Jangan lupa juga skill 1 guys buat bantu hyper ngebuff ya guys ya, walaupun cuma membantu apa pasifnya doang guys, tetap membantu lah. 1 2, nah 2 biji udah membantu guys. Oke, kita kali ini midnya lawannya Valentine ya guys ya. Sepertinya ini bisa nyomot-nyomot ulti kita ini. Adu mekanik kita guys. Adu mekanik saling ulti kita guys. Resah banget ya ulti kita dicomot sama Valentine gitu guys. Oke, minonya ke MM dulu ya guys ya, minonya guys ya. Wah, ini dapat nih. Enggak dapet cuy, enggak dapet. Oh, dapet cuy, ngeri baratnya guys. Wah, ini mati nih tuh. Apa tuh? Valentina tuh. Ayo Valentina. Duh, dikit lagi mati cuy Valentina. Nice, mati. Nah. Ini juga bisa ini kalau aduh, gue terlalu nafsu cuy. Aduh, mati sendirilah gue cuy. Kecil, gak ada yang ke situ, MM-nya nggak terlalu peka gitu. Kalau dia ke situ tadi dapat itu kalau double kill guys. Oke, kita main aman aja dulu guys ya, terlalu nafsu kita guys tadi guys. Gak apa-apa sih, yang penting kita udah dapat kill 1, udah membawa semangat kita tuh. Awas MM Valentinya ke rotasi ke MM ya. Olahnya agresif banget cuy, mencuri buff musuh kita ya. Sabar guys, belum ada ulti ya. Kok aneh ya, padahal ini tato udah muncul tapi saya belum level 4 loh. Valentin juga cuy. Siapa ini ya? Nice, kasih lagi tak ulti langsung adik-adik. Kita dapat double kill cuy. Kalau ini bisa nih, wah mau lari kemana? Aduh, minonya nggak kena cuy. Mati. Nah, kelas mino. Tim kita kalau dapat mino tuh fix lah guys, kemungkinan tuh menang gitu guys ya. Karena mino tuh ngeselin cuy. Udah ulti terus masih ada skill satu lagi cuy, nabraknya airborne gitu guys. Ngeri sih, mantap kumpul sama Odette, ngeri mantap sih emang. Wah, ulti kita dicomot guys. Ulti kita dicomot ternyata. Kita otw ke godlane ya guys, kita king to MM nya. Oke, dapet Johnson itu. Enggak dapet cok, ulti lah. Oke, nice. MM sama tanknya udah kebunuh guys. Tinggal godlaner itu, tinggal aduh, nolanya cok. Ada ini jarak mati. Nah, awas barat, mundur dulu barat. Godland musuh udah ke king guys. Berarti Godland kita udah lumayan nih guys ya. Karena udah dapat apa itu Godland dari turret gitu guys. Awas ada Johnson ini guys. Gawat Johnsonnya ini guys. Ternyata Valentine masih nyomot ultiku ya guys. Kita beli holy crystal aja sih, karena musuhnya ini tipis-tipis, kita langsung beli ke damage aja cuy. Nah, ini Johnson plus, nah dapat double kill atau enggak sih? Enggak bisa guys, cuma dapat MM-nya guys.
Gak apa-apa, lumayan lah MM-nya jadi feeder guys. MM musuh jadi feeder gitu guys. Ya ini baratnya kelas banget loh cuy, letternya cuy. Nice, dapet tuh. Waduh, sorry. Malah dapet gue lah, gak apa-apa. Yang penting kita masih dapet tim gitu guys. Sorry. Kita jangan terlalu maju-maju guys, karena ada Bapak Johnson lagi nyetir tuh kan. Dia pasti combo sama Valentine. Aduh, XP-nya ke geng sama Nolan ya. Kita harus rotasi ke sana cuy. Waduh, ada Valentine ternyata cuy. Standby di sini cuy. Kalah cuy kita. Kita udah hidup lagi cuy. Kita ternyata main solo dapat trio ya, squad Zen seperti itu. Ternyata enak juga ini ya. Nah, Valentine musuh terbesar kita itu Valentine sama Johnson ya, cuy. Duh, aku nggak bisa ke situ karena nggak ada flicker, cuy. Nice, Minonya. Aduh, udah ulti ya guys ya Valentine-nya coy. Nah, udah aman kita tuh. Kayaknya cooldown-nya Valentine tuh sekitaran kayak Odette gitu coy, intinya 40-an gitu. Oke, bisa lah ini dapat mid kalau bisa. Aduh, ada Nolan coy. Damage. Aduh, gue malah geser ke situ cok. Anjir. Salah gue cok. Ngapain geser ke situ ya? Setidaknya tadi gue harus mundur guys. Ya nggak apa-apa coy, santai aja, aman aja bang. Aduh, rupinya ngeri. Ternyata Nolan udah beli si Albert coy. Nice, emangnya killing spree coy. Mantap, aduh mati coy di meledakin sama ekspor gitu guys. Oke, nice, kita dapat turtle lagi. Waduh, Johnson gak boleh lari. Waduh, gak bisa tuh, gak bisa double kill coy. Gak mati tuh kayaknya, gak mati. Nice, holy crystal kita udah jadi coy. Nanti kita buktikan damage kita coy. Damage yang di luar nalar para mid laner gitu guys. Nah, mati nih. Nah, di sana udah terlalu feeder coy, udah frustasi dia guys. Nah, di sana udah frustasi Melisanya coy. Mas Johnson. Nice, tabrak guys. Oke, kesetun guys ya, mati nih. Johnsonnya Valentine-nya enggak mati karena di situ coy. Kesini loh Valentine. Bakal mati lo ya. Waduh, kita cegat Nolan di sini, guys. Nice, kena lo di. Mantap. Sotun guys kita, guys. Kaya, guys. Matiin Nolan guys ya karena sotun gitu. Oke, kita rekal dulu mana kita tinggal cerita anjir. Boros amat cok Odette. Kecindul. Kalau kalian user Odette tuh biasanya pakai sepatu apa coy? Sepatu mana ya? Mungkin yang males apa itu rekal. Kalau gue sih nggak males rekal guys. Gue lebih kesuka ke damage gitu guys. What's that word again? Yes. Iya, damage-nya juga sama guys. Cuma gimana gitu kalau bikin sepatu mana itu damage kita tuh gak terlalu bers gitu guys. Oke. Waduh, Johnsonnya Ruby, nice. Johnsonnya kita guys, tapi gak bisa juga karena udah lari cuy. Jadi kita train alert aja guys, tunggu barat ngebug dulu. Ini tanknya nggak mau maju. Nah, itu Bart udah maju coy.
Kita hadirnya di belakangan aja, coy. Jangan terlalu kelihatan musuh ya. Kita sembunyi di sini. Nah, kamu jangan sampai kelihatan musuh, guys. Kalau ada di sini, guys. Prediksinya musuh ya juga tahu, walaupun kamu pasti ada di sini. Nah, ini contohnya udah blunder. Nah, mati ini. Nice. Makan. Nah, malahnya udah ngeluarin ulti. Ini juga udah ulti. Valentinnya kabur. Tuh, Melisanya udah sakit sih. Mati nih Melisa ya. Mau matiin teman gue Barat, coy. Gak bisa, coy. Kau, coy. Oh, coy, Nolan sangat. Aduh, mati gue, coy. Gas. Flicker mentok anjir. Oke, coy, kita udah hidup ya, coy. Ini Lord, yes. Tim kita Lord, yes. Waduh, kok tim kita rata ya, coy. Wah, ngeri kelas. Kelas bang, Barat kelas, coy. Kita mundur aja, guys. Kita mundur aja, guys. Jangan masuk, guys. Karena ada Lord, guys. Kita dapat Lord gitu, guys. Nah, sabar, guys. Sabar. Kita tarik ulur, guys. Musuhnya juga agak lumayan, coy, ini, coy. Item zaman kapan carry? Emangnya itemnya apa, coy? Ya elah, masih tank ternyata, coy. Zaman kapan ya? Zaman purba. Aneh, coy, sama orang-orang itu ya. Ngapain carry itu jadi meta kayak wheel tank gitu? Padahal dia tuh lebih sakit wheel apa tuh attack speed gitu, coy. Lebih bisa merontokkan gitu, guys. Kenapa harus tank gitu? Aneh. Kalau bisa nih Melisa, nggak bisa, coy. Terlalu jauh ternyata Melisa. Waduh, pada war ke situ, cuy. Mundur, coy. Tuh, Johnson anjir. Wah, mati sih harusnya. Aduh, Melisa lebih sakit tuh Melisanya. Mundur, sabar. Jangan bong-bong ulti plus flicker. Wah, ini bisa ini kalau minyak atau sunfact bisa ini. Oke, dokter pil aduh, gak bisa, cok. Aduh, susah kali. Duh, anjir, miniak, cok. Gak nyangka, anjir. Itu tadi nolanya bukan kesampah sama carry ya, carry. Iya ya, kena gue, cok. Ternyata itu, guys. Ada pantul-pantulan gitu, guys. Kena pantulan gitu, guys. Biji-biji otot. Oke, bisa tuh langsung end lah, bang. Bisa nggak ya di end langsung itu? Kayaknya nggak bisa sih. Musuhnya udah hidup tuh satu, udah hidup. Nggak bisa. Mundur aja bang. Waduh. Waduh, rata, cok. Mundur. Ini nih yang bikin kita blunder gitu, guys. Kalau kita blunder nanti kalah gitu, coy. Mundur. Waduh, Rudy mati nih kayaknya. Tuh kan mati. Mundur bang, jangan maksa bang. Kita nunggu Lord aja bang. Main aman saja bang. Tarik ulur aja, objektif aja bang. Kita sembunyi di sini ya. Kalau nanti bisa kalau ketemu sama. Aduh, ini aja lah explore AI. Aduh, nice. Asas Nolan. Aduh, gue gak mau bantu, cok. Ada Johnson, cok. Mundur. Aduh, Melisanya udah sakit. Aduh, Johnsonnya udah nabrak, cok, ternyata. Aduh, Melisanya, cok. Sakit, cok. Melisanya mundur. Gue gak ada flicker, cok. Cooldown 10, 9. Kita beli immortal aja, coy. Nah, kita damage kita udah bersih itu, guys. Udah gak ngotak ini damage. Kita beli immortal aja, guys. Kita harus dapat out ini, guys, ya. Ini Lord kemenangan ini. Tuh, Nolan, cok. Ini. Damage-nya. Ngapain sih Nolan sini? Nolan. Dapat Lord. Nice.
apa-apa tuh di pikiran dia. Nolan Kumar mungkin. Jir Nolan Kumar. Nice. Letingnya mati coy. Johnsonnya cok, Johnsonnya cok. Jangan boleh pulang coy itu Johnsonnya. Kayaknya gak bisa itu. Lebar juga. Jalannya juga lemot gitu barat tuh. Gak bisa tuh Johnsonnya banter ya. Banter banget tuh ngapunya. Aduh, tadi harusnya nggak kirimin nick dulu ya. Susah cok. Ini makan aja Johnsonnya tuh. Ini pengalian sih. Harusnya nggak peduliin Johnson, harusnya nge-push aja gitu. Tapi gimana, udah di situ. Nyampe ulti coy. Ayo mati. Anjir, mundur. Ini end bisa sih sepertinya sih. Aduh, nice. Ada oasis ya guys ya, kita agak mati. Sama ada konsentrat kita. Itulah guys, kelebihan konsentrat. Kita gak usah rekal coy, kita ambil buff ungu aja. Kalau bisa ini, harusnya aku Ruby kesini sih. Anjing sini sih, mati tuh. Jauh banget Ruby, anjir. Maksa bener ya Ember ini. Aduh, endless-nya ganti. Sini John, gue udah konsentrat John. Sini lo macu, nih si Gibas. Darah gue tambah lagi kan. Sini lagi. Nih Gibas minion, terus tambah lah. Kita beli freeze aja guys, ganti freeze. Nih, belum sempat rekal guys, kita beli konsentrat itu guna banget gitu. Jadi gue kalau main Odette itu build konsentrat itu tak pernah ketinggalan coy. Kadang gue di komen Odette itu enak langsung push aja, nggak usah konsentrat, katanya damage-nya kurang gitu. Menurut gue sih damage-nya juga tetap sakit gitu coy, tetap sakit gitu. Malah enak beli gitu. Aduh, malah enak gitu guys beli konsentrat menurutku sih. Maybe I'll find him right around the corner. Bisa nambah darah gitu buat kita gak terlalu feeder amat gitu coy kalau kita ada konsentrat itu. Oke, kita ini udah terakhir coy. Harus bisa ini coy. End ini. Mundur bang, carry-nya. Harus carry. Sekarat coy carry-nya anjir. Carry no damage. Iya bang, soalnya kan dia bunyinya tank gitu guys, jadi gak ada damage gitu. Gue rekal dulu coy, gak usah lah, gak jadi. Gue standby aja di sini. Nih, aduh gak bisa coy, gak usah nolan coy. Tolong coy, please. Nice, minum. Aduh peka banget coy, minumnya coy. Ini jangan boleh pulang coy. Ini Johnsonnya bakal pulang coy. Nah kita dapet ya guys ya, kita udah beli mortal ganti, tapi mortalnya belum ganti cok. Kita terpaksa ambil buff mundur guys, mana kita juga gak cukup anjir aja, mana kita gak cukup coy. Rekal aja lah gue coy. Oke, kita rekal dulu. Bisa sih kali ini, harus di end nih bang. Bisa ini di end ya. Kita merasa mengendong coy. Tapi kita lumayan lah si timnya guys ya. Peka banget gitu. Backupnya peka coy. Ketika gue tadi lord kan di situ, minumnya juga peka banget backupnya gitu. Awas. Valentine kesini cuy. Nih Valentine mati nih. Mancak dulu nih guys. Nice, double kill gak tuh, double kill. Jangan boleh pulang, double kill, unstoppable. Nice, kita buang biji-biji dulu guys. Tuh, lihat biji-biji kita aja sudah membantu gitu loh. Nice, biji-biji kita buang terus. Tarik ulur. Expertnya ngapain kok kesini, mau cari mati. Kita balik lagi guys, ke stun. Nice,
Mantap juga, kita harus ke situ lagi guys, karena kita tuh ada konsentrat gitu guys. Iya tuh, so, kita full lagi damage kita cuy. Nah ini ngapain, ini ngapain, mati tuh. Nah damage apa itu cuy, konsentrat ini penting banget cuy. Nah, jangan sesekali meremehkan konsentrat guys. Konsentrat itu membantu ketika war gitu guys. Tanpa mereka kan itu kan udah terbukti guys, caranya naik gitu. Nah tadi hasil miniak cuy, kill 18, mati 5 kali sama assist 15, pasti MVP lah gue. Nah ngeri ngeri. Itulah cuy, repot mah.